Kekalkan semangat Ramadan pada Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ketibaan Syawal menandakan tamatnya ibadat puasa yang dilakukan umat Islam sepanjang Ramadan. Syawal 1443 tahun ini merupakan Syawal kali ketiga umat Islam menyambutnya dalam suasana norma baru berikutan pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19, kerajaan sebelum ini terpaksa mengambil langkah mengenakan beberapa siri PKP. Rentetan itu, ramai yang kehilangan kerja, kehilangan punca rezeki atau mengalami pengurangan pendapatan. Bagi mereka yang tidak terjejas dari segi ekonomi, ini seharusnya menjadi satu iktibar untuk menghadirkan keinsafan atas nasib yang menimpa saudara seislam yang terkesan tadi. Rasa keinsafan ini mungkin akan lebih mendalam sekiranya pengamatan mereka dihalakan kepada masyarakat Muslim di Syria atau Palestin yang sentiasa berdepan dengan cabaran keselamatan dan kekurangan keperluan asas manusiawi. Dalam hal ini, rasa keinsafan semata-mata adalah tidak memadai. Ia seharusnya disertai dengan reaksi di mana kita perlu menzahirkan rasa empati ini. Justru, semangat Ramadan yang menganjurkan kita membanyakkan amalan sedekah seharusnya diteruskan pada Syawal. Pokok pangkalnya bergantung kepada sejauh mana penghayatan kita terhadap asuhan Ramadan tadi dapat diteruskan pada Syawal ini dan bulan-bulan seterusnya. Seperkara lagi yang perlu ditekankan di sini ialah Syawal juga menuntut kesederhanaan. Sama ada sebelum berlaku pandemik atau semasa krisis berlaku, unsur kesederhanaan, terutama yang berkaitan dengan sambutan hari raya, amat dititikberatkan oleh Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi SAW pernah dihadiahkan sehelai baju sutera tebal oleh Saidina Umar Ibn Al-Khattab untuk dipakai oleh baginda semasa menghadiri solat hari raya dan semasa menerima tetamu daripada luar. Bagaimanapun, Nabi SAW menolak hadiah tersebut dan mengembalikannya kepada Umar. Seterusnya, baginda menyuruh Umar menjual baju tersebut manakala wangnya digunakan untuk keperluannya yang lain. Tindakan baginda SAW memulangkan baju sutera tersebut menunjukkan Islam amat mementingkan kehidupan berdasarkan keperluan dan bukannya hidup berdasarkan keinginan. Tambahan pula, pakaian sutera tidak harus dipakai oleh seorang lelaki. Bersederhana merupakan asas budaya kehidupan dalam Islam. Menerusi budaya bersederhana, sifat-sifat prihatin dan ambil cakna terhadap mereka yang berada di sekeliling kita dapat disuburkan. Tambahan pula, dalam suasana sukar seperti sekarang, amalan bersederhana dalam segala aspek kehidupan adalah suatu yang mustahak kerana kita tidak tahu bila pandemik ini akan berakhir. Pada masa yang sama juga, ramai lagi anggota masyarakat yang dihimpit kesusahan yang memerlukan keprihatinan kita terhadap kebajikan mereka. Jadi dengan bersederhana, kita seharusnya dapat menyalurkan sedikit sebanyak lebihan yang ada bagi meringankan beban golongan ini. Ringkasnya, semangat Ramadan tak seharusnya berakhir dengan ketibaan Syawal. Syawal seharusnya menjadi permulaan baru untuk kita mempraktikkan apa yang dilazimi pada bulan Ramadan yang lepas, di mana kita menyucikan minda daripada pemikiran yang negatif dan mengurangkan keinginan duniawi yang melampau. Memandangkan pasca Ramadan dimulai dengan Syawal, maka pengisian sambutan Syawal perlu dipenuhi dengan ibadah dan amalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.